بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليما كثيرا أما بعد تلا كتاب jelaskan wasiat yang pertama dari 10 wasiat yang disebutkan oleh al muallif hafizahullah taala untuk menguatkan hafalan dan agar terhindar dari penyakit sering lupa telah kita sebutkan poin yang pertama ada ya akhi yang pertama Hah? mudawamat dzikrillah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Madza qala Ibnu Abbas ya Abu Ishaq Inna ma yahfadhu ar-rajulu ala qadri niyyatihi. Seseorang itu menghafal sesuai dengan kadar niatnya. Semakin baik niatnya dan ikhlas dalam menuntut ilmu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka semakin kuat pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya Kemudian kita lanjutkan berkata al-muallif wa hafizahullah taala ats-tsani bentuk yang kedua yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menyebutkan dua hal yang penting. Agar kemudian seorang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang pertama yaitu dengan tajdidun niyah, senantiasa memperbaharui niat, menjaga niat agar niat tersebut senantiasa ikhlas. Mengharapkan rida Allah Subhanahu wa taala. Sebab amalan tidak akan diterima oleh Allah tanpa ikhlas. Setiap amalan Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala disyaratkan ikhlas. Oleh karena itu kalau kita perhatikan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah alaihi wasallam sering menyebutkan persyaratan al-ikhlas ibtigaa' wajhillah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufrala lahu ma taqaddama min Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan wahwa ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni baginya segala dosa yang pernah dia kerjakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mengatakan idza anfaqa ar-rajulu wa huwa yahtasibuha fa huwa la sadaqah idza anfaqa rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa la sadaqah apabila seseorang menginfakkan nah kenapa sibuk ah sibuk ngapain ini Apabila seorang menginfakkan untuk keluarganya dalam keadaan dia ihtisaban mengharapkan rida Allah Subhanahu wa taala maka itu menjadi sedekah baginya. Dan begitulah setiap amalan ibadah. Kemudian jenis yang kedua bagi seorang yang hendak merutinkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kata beliau mudawamatul awradi wal azkari al yawmiyah senantiasa merutinkan wirid-wirid dan zikir-zikir keseharian al mutlaqatu minha wal muqayyadah baik zikir-zikir yang mutlaq demikian pula zikir-zikir yang muqayyadah yang sudah ditetapkan pada waktu-waktu tertentu yang mutlak seperti mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar La hawla wa la quwata illa billah Subhanallahil azim Subhanallahi wa Dan yang lainnya yang tidak ada ketentuan waktunya Kapan saja seorang anda berzikir Naam Baik pada saat dia berjalan Atau dalam keadaan duduk Atau dalam keadaan berbaring Dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau yang muqayyadah yang sudah ditentukan waktu-waktunya yang sudah terikat zikir pagi petang naam zikir-zikir sesudah salat lima waktu zikir-zikir sesudah wudu zikir sesudah adzan naam zikir sebelum tidur zikir ketika hendak makan sesudah makan dan seterusnya zikir keluar rumah zikir masuk masjid dan seterusnya dari zikir-zikir yang telah ditentukan waktu-waktunya hendaknya seorang muslim senantiasa menjaga al muhafaza ala hadhihi al-awrad wal adhkar al-yawmiyah memelihara wirid-wirid dan zikir-zikir kesehariannya wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wadhkur rabbaka idza nasita dan ingatlah Rabbmu ketika engkau lupa. Ketika engkau dalam keadaan lupa, segera mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab biasanya yang menjadi penyebab lupa itu adalah syaitan. Wa ma ansanihi illa syaitan wa an adzkura. Dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan. Sehingga terlupakan dari sesuatu. Maka segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. يا الله ولعل كون ذكر الله تعالى من أعظم المسببات للحفظ من ثلاث جهات دن لعل كون ذكر الله دن ممكن بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم المسببات للحفظ بأن ترى سبب سبب yang terbesar yang akan menguatkan hafalan seseorang itu dengan zikrullah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari keumuman firman Allah wadhkur rabbaka idza hendaklah engkau mengingat rabbmu berzikir pada rabbmu apabila engkau dalam keadaan lupa nah lupa dari sesuatu lupa ilmu lupa ayat yang telah dihafal, lupa hadis-hadis yang telah dihafal, maka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan menguatkan hafalan. Kata beliau dari mana? Min salati jihatin. Ditinjau dari tiga sisi. Ditinjau dari tiga keadaan yang akan menjelaskan bahawa zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sebab terbesar yang akan menguatkan hafalan seorang. Al-ula yang pertama min haitsu silatul abdi billahi taala ditinjau dari hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man zada wasluhu billah nalal auna min Allah taala wal quwwah. Barang siapa yang semakin bertambah hubungannya kepada Allah, maka semakin besar pula pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan dari Allah. La haula la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya dari seorang hamba kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hamba ini lemah, manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Wa khuliqol insanu dha'ifa. Sehingga butuh ada yang menguatkan. Dan seorang hamba itu akan menjadi kuat ketika mendapatkan pertolongan dari yang maha kuat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Oleh karena itu, hendaknya seorang hamba senantiasa semakin mengikat hatinya hanya kepada Allah. Menghubungkan hatinya kepada Allah dengan berzikir kepadanya. Semakin kuat hubungan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin besar pula pertolongan Allah kepada hamba itu. Wakana syaitan wa anhu abad dan syaitan darinya akan semakin menjauh ketika seorang hamba itu semakin kuat hubungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu min awami mayyushari wa alabni Adam bin dan syaitan itulah yang paling besar kemudaratannya. Dialah yang suka mengganggu, dialah yang suka menghilangkan konsentrasi manusia. Dengan menyebabkan mereka itu lupa, yang menyebabkan adalah Syaitan. Kamalona Musa Alaihissalam, sebagaimana yang Syaitan lakukan terhadap sahabatnya Musa ketika dalam perjalanan rihlah untuk bertemu dengan Al Khadir Alaihissalam, bin Nun, sehingga menyebabkan dia lupa ikan ya yang dibawanya kan kering kemudian mereka tertidur keduanya tertidur di atas sebuah batu besar lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan mereka melupakan makanan mereka dan ikan mereka yang mereka taruh di atas batu besar tersebut nah Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qala idh awaina ila sakhra nasitul وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا maka berkatalah muridnya Musa alaihissalam ya. Apakah engkau mengetahui ketika kita Sedang berada Atau sempat beristirahat Di atas sebuah batu maka di sanalah aku melupakan ikan tersebut dan tidak ada yang membuat aku lupa dari mengingatnya kecuali syaitan. Jadi yang menyebabkan dia lupa adalah syaitan. Watakhadha sabilahu fil sehingga ikan itu mengambil jalannya ke lautan. Yang menjadi syahid ketika beliau mengatakan wama ansanihu illa syaitan wa Tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan. Syaitanlah yang menyebabkan seorang itu ya melupakan sesuatu. Ini sebab terbesar. Wa syaitanu huwa al ansa ansas sajin zikra Yusuf alaihi salam li azizi Misra. Dan syaitan juga lah yang menyebabkan orang yang dikeluarkan dari penjara teman penjaranya mu Yusuf alaihi salam. ketika Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara yang masyur dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ada dua orang yang akan yang menjadi temannya dalam penjara nah salah satunya ketika dia menceritakan mimpinya kepada Yusuf alaihissalam maka Yusuf alaihissalam mentakwilkan mimpinya bahawa dia akan diberikan pekerjaan oleh penguasa dan dia akan diberikan kedudukan nah Dan dia akan diselamatkan, dibebaskan. Nah, maka sebelum dia keluar, maka Yusuf sempat berpesan kepada orang ini, nanti kalau kamu keluar, tolong ingatkan, ingatkan penguasa tentang aku yang ada di dalam penjara ini, ingatkan dia tentang wanita-wanita yang menyebabkan dia masuk ke dalam penjara. Nah, wanita-wanita yang memotong tangan-tangan mereka, ingatkan. Subhanallah keluar dari penjara Dan dia sibuk dengan urusannya Dengan pekerjaannya Akhirnya menyebabkan dia Lupa untuk menyampaikan kepada penguasa Pesan dari Nabi Yusuf AS. Yang menyebabkan dia lupa siapa? Syaitan Wa syaitan huwa alladhi ansa sajin Zikra Yusuf Alayhi salam di Aziz Misra Maka syaitan itulah yang membuat Orang yang keluar dari penjara itu Untuk lupa menyebutkan Yusuf alaihissalam kepada pembesar Mesir pada saat itu. Taala Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Nah, maka Yusuf alaihissalam mengatakan kepada orang yang dia meyakini bahwa dia akan diselamatkan. Ingatkan aku di sisi Arabmu. Ingatkan aku di sisi pembesarmu. Lalu kemudian syaitan pun membuat dia lupa untuk mengingatkannya di sisi penguasanya. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di dalam penjara sekian tahun lamanya. Sampai kemudian ya, kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pembesar tersebut bermimpi. Yang mimpi ini menjadi penyebab Yusuf Alaihissalam dikeluarkan dari penjara, bahkan diberikan kedudukan, menjaga harta benda kerajaan. Yang menjadi syahid dari apa yang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa yang menyebabkan lupa itu adalah syaitan. Syaitan menyebabkan dia lupa. Nah wa Allah zikrullah alladhi huwa silah bainahum wa dan setan itu akan membuat lupa para wali-wali Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala yang itu menjadi penghubung antara mereka dengan rob mereka dengan berzikir pada Allah seorang hamba ingin menghubungkan dirinya kepada Allah tentu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun syaitan berusaha untuk membuat mereka selalu lupa kepada rabb lupa untuk berzikir kepada Allah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, istahwad 'alaihi 'alaihim asyaitan fa ansahum dzikrullah. Syaitan menguasai mereka lalu menyebabkan mereka lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syaitan. Itulah makar syaitan. Ulaika hizbu syaitan ala inna hizba syaitanihumul khasirun. Mereka itulah kelompoknya syaitan. Ketahuilah bahwa kelompok syaitan itulah yang akan merugi. Fa ansahum Maka syaitan itu akan membuat hamba-hamba Allah Itu lalai dari berzikir kepada Allah, lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyarul rahimakumullah. ketika seorang itu lupa ketika seorang itu lalai jangan dia membiarkan kelalaiannya terus menerus dia lalai sehingga dia tidak berzikir kepada Allah akan menyebabkan hati itu menjadi keras na'am maka pada saat seorang itu lalai lalu kemudian dia ingat kembali segera kembali kepada Allah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar na'am Memohon mohon ampun dari segala kesalahan-kesalahan dan kelalaian. Dan termasuk di antara kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam, kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Dalam setiap keadaan berzikir kepada Allah subhanahu wa taala. Baik di saat berjalan, baik di saat duduk, baik di saat Naam dalam keadaan berbaring di mana saja hendaknya senantiasa seorang hamba menghubungkan hatinya kepada Rabbnya. Wa bi fala yatrudu syaitana syai'un aqwa min dzikrillah ta'ala. Maka dengan ini tidak akan ada yang mampu mengusir syaitan sesuatu yang lebih kuat dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima fihi min dawami silati billahi ta'ala. Disebabkan karena konsistennya seorang hamba dalam melakukan hubungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa syari'atu qad rasamat manhajan muttaridan dan di dalam syariat ini telah menetapkan telah uh, menyebutkan manhaj satu metode untuk kamu yang metode ini bersifat umum bagi seorang hamba yang ingin berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang metode yang telah ditetapkan oleh syariat ini yubqika daimin ta'ala maka metode ini apabila dijalankan oleh seorang hamba itu akan senantiasa menghubungkan dia hubungan yang tetap ya hubungan yang yang tetap akan terus menerus dia terhubungkan pada Allah bersama Allah Subhanahu wa taala bidikrihi wa syukrihi wa dengan berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya dan senantiasa memberikan pujian hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fatana mu bidikrilla. Ketika kamu tidur, kamu tidur dengan berzikir kepada Allah. Demikian banyak apa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wirid, wirid ketika hendak tidur. Ya, Toh kalau tidak mampu semuanya Minimal satu Ada yang dibaca Ketika tidur Apa kalau mau tidur baca apa Allahumma sayyiban Nafi'an Masya Allah Kalau mau tidur baca apa Hah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sayyiban nafi'an Itu apa itu Doa turun hujan ya fulan Mas muka Ihsan Kun muhsinan ya ihsan okay. <laughs> Doa mau tidur Berarti selama ini tidurnya Bacanya Allah <laughs> masayiban nafi'an Akhirnya dicocokkan Pantesan kalau malam hujan turun ini Berarti <laughs> Allah mustaan ya Ya ihsan Fatanamu Kamu tidur dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kamu bangun juga dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Watakulu watashrabu Makan, minum, watadkul, watakhruj Kamu masuk rumah, keluar rumah Hatta fi dukulikal hammam Wa khurujika minhu laka qablahu wa silatun billahi ta'ala. Sampai ketika kamu masuk hammam saja. Mau masuk kamar mandi. Keluar dari kamar mandi. ya Sebelum dan sesudahnya. Engkau tetap melakukan hubungan. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Aha, indah. Masuk WC doanya apa? Hah? Belum yang di depannya. Apa doa masuk WC? Masya Allah, apa doa keluar? Doa keluar, keluar WC. Hah? Apa? Ngomong apa? Kum, 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 kum. Ngomong apa? Kum, kum. Ngomong apa? Hah? gufranaka nabas tadal falazim ta'ala maka senantiasalah engkau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa satajidu min ajaibi tathbitil ma aynuk dan engkau akan mendapati keajaiban dengan senantiasa berzikir kepada Allah itu akan menguatkan hafalan sesuatu yang akan menyenangkan kamu. Naam. Asal hafalannya Jangan salah menghafal ha? Mau tidur Bacanya doa Doa turun hujan Nah Mau masuk WC Bacanya apa Allahumma jannibna syaitan ha? Ada juga yang pernah ya keliru ketika ditanya Apa doanya Ketika seorang ingin bertemu dengan keluarganya Allahumma inni a'udhu bika al-khubthi wal-khaba'in Allahumma Nah, jangan sampai salah menghafal Barakallahu fi ta'ib sampai di sini Insyaallah nanti Ehsan sama yang lain awas ditanya lagi doa-doa wirid-wirid keseharian jangan dikira itu pelajaran kelas 1 itu pelajaran sampai dewasa sampai mati. Barakallahu fi. Tayib sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.